Halo, halo, hai, hai, halo, halo, hai, hai. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, apakah engkau bergembira hari ini? Apakah engkau bersuka cita pada hari ini? Seharusnya kita bersama-sama bersuka cita. Karena apa? Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita berkumpul bersama untuk memuji, menyembah Tuhan yang maha tinggi. Nah, adik-adik langsung bertanya pada kalian. Apakah kalian pernah bermain layang-layang? Apakah kalian setidaknya pernah melihat orang bermain layang-layang? Layang-layang berarti layangannya itu haruslah terbang tinggi, semakin tinggi. Kalau bisa sampai ke awan-awan. Kalau memungkinkan ya. Tapi adik-adik sekalian, kita lihat juga ada astronot yang pergi terbang sampai ke bulan. Tinggi bukan? Melebihi layang-layang. Sampai ke bulan loh adik-adik. Tetapi sekarang langsung bertanya. Di manakah Tuhan berada? Apakah lebih tinggi dari layang-layang di bawah bulan? Ataukah lebih tinggi daripada bulan? Tentu Tuhan ada di atas jauh tinggi. Kita nggak tahu di mana lokasinya sekarang. Tapi kita percaya Tuhan bertata di kerajaan sorga. Tetapi meskipun Tuhan yang seolah-olah begitu jauh, namun sebenarnya Ia begitu dekat dengan kita. Tuhan Yesus bertata dalam hati kita. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena kita adalah bait Allah. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan penuh semangat. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha tinggi. Yang mengatasi langit dan bumi. Bintang-bintang, semua alam semesta ini tunduk di bawah Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan semuanya. Yuk, to God be the glory. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Lalu kita akan sambung dengan pujian yang berikutnya. Nah, pujian berikutnya ini berkata tentang bagaimana kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dan mencintai kita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dengan penuh cinta di hadapan Tuhan, dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. And atonement for sin, and open.
Adik-adik, kita berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur padamu pada hari ini kami boleh memuji Tuhan. Boleh memiliki kesempatan memuliakan Tuhan. Pimpin dan tolonglah kami supaya kebaktian ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam pimpinan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Gunung-gunung bersorak-sorai, sungai-sungai bertepuk tangan, laut bergelora, semuanya memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar sebuah lagu dan nyanyikan bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Semesta bernyanyi. Siang dan
Initiating system 1. Pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Lausa bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Ini kita akan belajar tentang apa itu keinginan daging dan apa itu keinginan roh. Nah, namun sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk semua, mata dan lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai Tuhan untuk belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, karena hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Lausa ini lagi berada di markas besar stasiun luar angkasa. Nah, dari tempat ini nih, Lausa bisa menghubungi teman Lausa yang berada di planet lain. Nah, jadi sekarang nih, Lausa mau mengajak adik-adik untuk bertemu dengan teman Lausa yang berada di luar angkasa, ya, melalui komputer. Nah, tahu nggak adik-adik, teman Lausa ini nih bisa terbang loh ke luar angkasa. Tapi hobinya tetap membaca firman Tuhan. Kira-kira siapa ya? Adik-adik bisa tebak nggak siapa teman Lausa yang satu ini nih? Nah, kalau gitu, ayo hubungi dia yuk melalui komputer. Adik-adik sudah siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3, start! System 1 loaded. Halo adik-adik. Kenalkan ya. Saya adalah Mr. Firman. Tahu kenapa saya disebut Mr. Firman? Karena saya sangat suka membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik semua yang juga suka membaca firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Hah, tuh, ada 1, 2, 3, 4. Wah! Ternyata banyak ya. Bagus, bagus. Good job. Nah, Mr. Firman senang sekali karena punya banyak teman-teman yang cinta sama firman Tuhan. Nah, Lausa Jun, bagaimana kabarnya di bumi? Ya, walaupun di bumi masih terkena wabah pandemi COVID-19, tapi kami semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja, Mr. Firman. Kami semua tetap rajin loh beribadah dan tetap rajin belajar firman Tuhan. Melalui video YouTube, melalui aplikasi video call ya seperti ini. Ya betul. Bagus sekali itu loh Sejun. Jangan sampai karena ada pandemi COVID-19 kita jadi malas beribadah dan belajar firman Tuhan. Gak boleh itu. Nah, adik-adik, walaupun beribadah dari rumah, harus tetap semangat ya. Bernyanyi harus tetap bersemangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus yang serius. Dengan sikap hormat, jangan sambil main-main. Nah, sekarang apa nih yang Mr. Firman bisa bantu buat Lausa Jun dan adik-adik semua? Jadi begini nih Mr. Firman. Kami hari ini mau belajar tentang keinginan daging dan keinginan roh. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kami bisa melawan keinginan daging dan kami bisa menuruti keinginan roh. Oh, oke. Kalau begitu, Mr. Firman akan coba bantu jelaskan ya. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 21. Ya. Dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 21.
Mari kita bacakan bersama-sama. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, manusia itu memiliki dua keinginan. Ya, keinginan yang pertama adalah keinginan daging. Dan keinginan kedua adalah keinginan roh. Seperti yang telah kita baca di Galatia pasal 5 ayat 17a, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi kedua keinginan ini saling bertentangan, adik-adik. Yang satu ingin melakukan apa yang benar, sementara yang lain lakukan yang salah. Keinginan roh ingin melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tapi keinginan daging malah melakukan yang sebaliknya, melakukan yang salah di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih artinya keinginan roh? Hidup menurut keinginan roh artinya mencari dan taat kepada pimpinan Allah Roh Kudus, dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Ya, jadi keinginan roh itu adalah hidup taat kepada pimpinan Allah. Sementara keinginan daging, ya, hidup menurut keinginan daging berarti mengingini, menyenangi, memperhatikan, dan memuaskan keinginan manusia berdosa. Jadi keinginan daging itu memuaskan keinginan manusia yang berdosa. Nah, jadi keduanya saling bertentangan, adik-adik. Kita nggak bisa memilih, oh saya ingin taat kepada Allah, tapi saya juga mau melakukan dosa. Oh nggak bisa, adik-adik. Kita harus memilih salah satu. Nah sekarang bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah memilih memenuhi keinginan roh atau memenuhi keinginan daging? Nah, kita bisa lihat, kalau kita sudah hidup menurut keinginan roh, maka kita pasti sudah menghasilkan buah roh. Nah, adik-adik sudah belajar kan soal buah roh minggu lalu. Nah, buah roh itu ada 9 rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau adik-adik sudah melakukan hidup menurut keinginan roh, maka pastinya sudah kelihatan buah roh yang adik-adik hasilkan. Nah, tapi sebaliknya, kalau ternyata kita lebih memilih untuk hidup menurut keinginan daging, maka kita pasti akan melakukan perbuatan seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Nah, jadi kalau disingkat, ini adalah dosa. Nah, dosa inilah yang membuat kita
terhalang daripada Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, sekarang ini ada pertanyaan. Kenapa ya manusia diberikan pilihan? Harus memilih antara keinginan daging atau keinginan roh. Bukankah lebih enak nih kalau semua manusia hanya punya satu keinginan, yaitu keinginan roh saja. Jadi tidak ada kejahatan, tidak ada yang namanya dosa. Nah, kenapa begitu ya? Nah, adik-adik perlu ingat, manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi, karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, kita pun memiliki kuasa. Nah, kuasanya itu bukan hanya menguasai dunia ini, dan juga bukan hanya menguasai para binatang, tapi juga memiliki kehendak bebas atau free will. Nah, adik-adik, kuasa untuk memilih lakukan apa yang benar atau yang salah itu dimiliki oleh manusia. Demikian juga kuasa untuk memilih mau taat atau tidak taat kepada Allah. Itu adalah suatu kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, namun sayangnya ya, manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, memakai kekuasaan itu untuk memilih tidak taat kepada Tuhan. Seharusnya kuasa itu dipakai untuk mentaati Tuhan. Ya, tapi sayang sekali Adam dan Hawa malah jatuh kepada godaan iblis dan memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, apa akibatnya? Apa yang terjadi setelah manusia memilih tidak taat kepada Tuhan Allah? Nah, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia menjadi rusak akibat dosa. Nah, manusia yang tadinya punya pilihan untuk memilih melakukan yang baik atau melakukan yang jahat, sekarang tidak punya pilihan. Karena gambar dan rupa Allah yang sudah rusak itu, manusia pasti akan memilih untuk melakukan dosa. Manusia tidak lagi dapat memilih untuk melakukan hal yang baik dan benar di hadapan Allah. Jadi kehendak dan keinginan manusia hanya untuk memenuhi keinginan daging dan takluk kepada dosa. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya, melalui Yesus Kristus, Tuhan menyelamatkan manusia melalui penebusan. Dengan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, maka gambar dan rupa Allah yang rusak kembali dipulihkan. Gambar dan rupa Allah dalam diri manusia rusak akibat dosa diperbaiki. Nah, akhirnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki kembali kehendak bebas kita. Kita bisa memilih untuk taat atau tidak taat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kenyataannya kita masih sulit untuk memilih keinginan roh dibandingkan keinginan daging. Keinginan daging kita ternyata tidak hilang begitu saja. Maka kita harus berperang untuk memilih keinginan roh dibandingkan keinginan daging. Kita harus memilih pihak mana yang kita mau layani. Jika kita memilih keinginan roh, maka kita sedang melayani dan taat kepada Tuhan kita. Tapi jika kita lebih memilih keinginan daging, maka kita sedang melayani keinginan dari si jahat, yaitu iblis. Nah, adik-adik, kita harus berani berperang untuk melawan keinginan daging kita. Nah, iblis itu gak akan tinggal diam, adik-adik. Ya, dia akan terus berusaha menggoda manusia untuk memilih keinginan daging. Di dalam 1 Petrus, pasal 5 ayat 8, dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, dia mencari mangsa yang tidak siap
untuk diterkam. Nah, adik-adik, kita harus selalu waspada terhadap godaan dari iblis. Nah, bagaimana caranya ya agar kita bisa menang melawan keinginan daging kita? Nah, yang pertama, kita harus mau taat dan selalu mencari pimpinan Roh Kudus melalui doa, melalui membaca firman. Nah, jadi adik-adik, kita harus menjalin relasi dengan Tuhan kita. Kita harus mau dipimpin oleh Dia agar kita bisa memenangkan peperangan melawan keinginan daging. Lalu yang kedua, kita harus selalu siap sedia. Jangan lengah. Selalu kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Ya, karena ingat loh adik-adik, kita itu sedang berperang. Kalau berperang, gak mungkin dong kita bermilih untuk santai-santai saja. Nah, jadi siap sedia dan selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah itu ada 6 macam. Ya, yang pertama, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, dan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi adik-adik, kita harus selalu siap sedia menggunakan semua ini agar kita bisa memenangkan peperangan melawan kedagingan kita. Ya, itu aja yang bisa Mr. Firman sampaikan. Bagaimana, Lord Sejun? Ya, terima kasih sekali Mr. Firman sudah mau meluangkan waktu untuk menjelaskan kepada kami. Salam juga ya untuk pahlawan-pahlawan lain yang ada di luar angkasa. Nah, iya loh Sejun. Nanti Mr. Firman sampaikan ya salamnya ya. Nah, kalau begitu Mr. Firman pamit dulu ya adik-adik. Karena Mr. Firman harus terbang nih ke galaksi Andromeda. Ada kerjaan sana. Oke, sampai jumpa lagi ya adik-adik. Sampai jumpa. Bye. Ya, sampai jumpa kembali Mr. Firman. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mr. Firman. Ya, Lause berharap kita semua dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan selalu mengikuti keinginan daripada Roh Kudus. Nah, jadi sekarang, ayo kita tutup mata, kita kembali berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Tuhan bagikan untuk kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak yang taat akan firman Tuhan. Yang selalu mengikuti keinginan daripada Roh Tuhan. Dan selalu bisa menang melawan keinginan daging kami. Tolong kami Tuhan, karena kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terpapar virus corona ini. Tuhan mau pakai Bapak Jokowi untuk bisa mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa agar kami dari kecil mau memberitakan tentang Kristus kepada sesama lain. Agar semakin banyak orang mengenal Kristus dan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saatnya bagi kita untuk bawa persembahan, adik-adik. Dapat membawa persembahan kalian dan memasukkannya ke dalam kotak ini. Tapi jangan lupa adik-adik, bukan sekedar memasukkan persembahan dalam kotak ini, tapi selalu mengingat bahwa Tuhan mau kita membawa hati kita, hidup kita datang dipersembahkan bagi Tuhan. Ayo adik-adik sekalian, kita naikkan pujian dan kita bersama-sama membawa persembahan.
Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik ikutin Lause ya. Ayo cepat berdiri, jangan lagi adik duduk-duduk. Ayo berdiri ya bersama-sama Lause bersyukur. Tuhan, terima kasih kami boleh memiliki kesempatan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Tolong kami supaya kami mempersembahkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tolong kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, untuk tidak hidup dalam keinginan daging, tapi hidup dalam keinginan roh, dan menghasilkan buah dalam hidup kami, yaitu buah roh. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lause memiliki riddle bagi kalian. Riddle-nya adalah bagaimana kalian mencontoh bentuk yang Lause akan bikin nanti. Adik-adik, kalian memerlukan kertas atau karton ukuran apa saja. Ini untuk tatakannya, dasarnya. Jadi adik-adik dapat gunakan kertas ukuran apapun di rumah. Nah, nanti kertas putih ini Lause akan ubah menjadi satu bentuk. Adik-adik contoh, adik-adik bikin bentuk itu di rumah. Ya. Nah, adik-adik buatlah bentuk seperti ini. Lause tunjukkan lebih jelasnya, Lause zoom ya. Oke. Sudah cukup jelas? Silakan adik-adik bikin selama satu minggu ini ya. Lause tunggu. Bomi mempunyai seekor anjing. Bomi senang bermain dan bersenang dengan anjingnya. Ketika Bomi meminta anjingnya duduk, ia akan duduk. Anjingnya taat mengikuti perintah, padahal tidak setiap hari anjingnya menyenangkan Bomi. Kadang anjingnya nakal dan menggigit sepatu sampai rusak. Tapi Bomi tetap menyayangi dan memberikannya makanan. Tuhan lebih dari Bomi. Tuhan sayang kita walaupun kita sering berbuat salah. Karena anugerah Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Luar biasa, Peter telah membuat satu pekerjaan tangan dengan berbentuk atau origami kertas menjadi seekor anjing. Dan bahkan bukan hanya itu, Peter telah bercerita tentang Bonnie dan anjingnya. Adik-adik, anjing bisa begitu setia kepada majikannya. Bagaimana dengan kita kepada Tuhan? Nah, demikianlah yang disampaikan oleh Peter bagi kita semua untuk kita renungkan bersama dan bukan hanya renungkan. Tapi kita lakukan bersama-sama bagaimana kita memiliki hati yang setia, yang taat kepada pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi. Adik-adik sekalian, kita akan berpisah, namun adik-adik nanti akan melanjutkannya di kelas aplikasi. Nah, adik-adik sekalian, jangan lupa tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekalian. Dan jangan lupa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa setiap hari, bercakap-cakap, berbicara dengan Tuhan. Kiranya Tuhan beserta adik-adik. Shalom. Sampai jumpa.